sore hari ini kita akan segera meresmikan jalan tol Antasari Depok Seksi 1. Yang kita harapkan ini akan nanti juga mempercepat mobilitas orang, mobilitas barang dari Jakarta menuju ke Depok. Ini kerjasama antara swasta dan BUMN, PT CMNP dan juga BUMN PT dan PT Waskita. Kalau kerjasama-kerjasama seperti ini terus dilakukan antara swasta dan BUMN, saya kira percepatan pembangunan jalan tol yang ada di tanah air ini akan semakin cepat bisa diselesaikan. Mohon berkenan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Ini sangat menarik begini, Jagorawi kita sudah penuh, akses masuk kepada Jawa Barat adalah Bogor dan Bandung. Oke, nah ini adalah pada satu titik 2021 bisa mengganti, mengambil alih fungsi sebagian besar dari Jagorawi. Jadi orang dari Kebayoran, Tangerang, bayangkan kalau Anda punya rumah sekitar ini masuk Antasari, itu kan tengah kota tuh, nanti keluar Cinere, keluar Salabenda, keluar Bogor. Jadi dalam satu saat itu terpecahkah pintu masuk kepada Jawa Barat akan sangat tertolong dengan adanya ini. Ini konsep dari inti dari proyek ini sebenarnya. Dan alhamdulillah hari ini sesudah 13 tahun ya Pak Joko ya, kita dengan Waskita dan PP ya, berhasil membuka satu sampai ke Brigif, Cinere Gandul. Dulu kan kalau ke Cinere Gandul itu orang bisa 2 jam sendiri. Sekarang 5,8 kilo sampai. Dan moga-moga Juni tahun depan sampai Sawangan. Dan insya Allah kita berani berjanji ya, pertengahan tahun depan moga-moga Sawangan sudah selesai.